sambal pecelnya ada mbak? Enggak. Oh enggak. Iya kak. Saya binatang yang aku pengen punya. Bau juga sama kayak kucing. Ngincer mau marah. Kalau ada namanya mungkin kakaknya mau kasih nama. Namanya Masko, boleh enggak? Karena apa tuh Masko? Karena lahirnya pas Covid. Jadi Mas Covid. Mas Covid gitu. Heeh. Nah, ini gimana bagusnya ya? Kayak sayang, aku mau ngajakin kamu ke suatu tempat tapi kamu harus tutup mata dulu ya. Pasti aku mau dikasih hadiah. Iya, hadiahnya pokoknya amazing. Keren banget. Sayang ini ikannya lucu. So cute. Lucu banget. Halo Kak, saya Ican. Di sini itu lebih ini fokus. Ini ikan lele ya? Iya, ini lele laut. Ini ikan lele. Lele sih kecil. Di sini kita lebih fokusin ke koralnya. Di sini ada soft coral. Nah ini ikan-ikan yang tinggal ikan di apa? Koral. Lele? Iya, lele, lele laut. Tapi lele laut kayak gini deh. Ada bunyinya. Sambal pecelnya ada mbak? Enggak. Oh enggak. Ini gak usah dibikin pecel ya Kak. Nah, kalian ini berkelompok. Nah, kalau di sebelah sana ada Nemo, sebelah Nemo. Ini anemone, iya. Nemo. Ini ada Nemo, rumahnya Nemo. Ada Dori juga. Itu yang biru apa sih? Oh iya ada Dori, Dori. Ya, Dori. Dori, ikan Dori. Ikan Dori. Lihat, ini nyaru. Nama aslinya Blue Tank. Kita lagi tidur. Iya nih, Nemonya lagi tidur. Ya lucu banget, tidurnya gitu. Lebih ke hard koralnya, ini ikan-ikan yang tinggal di hard koral. Oh. Nah, lebih jelas banget kalau ikan apa itu bagi ikan. Ini ikan apa ini? Ikan tapi bohong ya. Ini ada ikan gobi, ada angelfish, ada yellow tank. Ikan tongkol di mana? Ikan tongkol nanti ada makanannya, biasanya kita kasih ikan tongkol. Kita langsung masuk ke zona selanjutnya. Zona selanjutnya ini namanya Island of Indonesia. Island of Indonesia. Di sini kita ada serval, kucing dari Afrika. Apa kucing? Iya. Oh, aku tahu nih kucing. Ini kan ada yang pelihara kan? Ah, itu bagus banget. Iya, dia mirip-mirip sama cipah gitu, tapi dia bukan harimau, dia itu kucing. Saya ini binatang yang aku pengen punya. Bau juga sama kayak kucing. Bau ini aku mau, Mayang. Boleh enggak? Ini tipenya. Oh, jadi kita di sini mau cari piaraan. Lucu banget, okay. Ini kayak tikus tau. Ada yang bilang tikus, ada yang bilang kucing air. Cepat. Ini kita ada 4 otter dan kemarin ibunya baru aja melahirkan. Oh keren banget guys, ibunya baru melahirkan. Lucu banget. Yang mana yang melahirkan? Ibunya, namanya Cherry. Ini lucu banget, sumpah-sumpah. Tuh. Iya yang lucu banget, ya Allah. Iya banget. Makanya apa sih? Makanya kalau di sini kita biasanya kasihkan lele. Oh, lele. Bukan lele laut yang tadi, ini lele asli, lele air tawar. Lele pecel ya? Iya, tapi Kak, kalau 17-an mereka yang naikin bendera. Mereka bisa buang sampah sendiri, bisa main basket. Bisa main basket ini? Iya. Keren juga ya? Kita juga ada show-nya kalau di sini. Ini asli Indonesia ya? Main bola bisa gak nih ya? Jenis kucing air mungkin. Berang-berang. Berang-berang kan kalau. Iya. Oke ya. Selanjutnya, selanjutnya ini ada Rainforest of Indonesia. Di sini kita fokusin ada primata, primata terkecil di dunia. Primata terkecil. Namanya Cotton-top tamarin. Apa ini? Primata terkecil di dunia. Nah, itu dia keluar. Kayak kamu. Biasa kayak aku mulus, sekarang kayak kamu ini. Ini binatang apa sih? Kayak monyet ya? Iya, monyet, jenis monyet, primata terkecil. Yang pernah ngapain gitu? Asalnya dari Amerika Selatan. Oh my god, lucu parah, ini lucu banget. Biasanya kalau di sini kita kasih buah-buahan, kadang serangga juga. Lucu banget, mukanya tuh liat, kayak kamu gitu, kayak bingung-bingung gitu. Kamu? Kayak kamu tuh liat, ngincer mau marah. Lucu banget guys. Gimana? Lihat tuh. Dia suka ngumpet deh.
bukan suka ngumpet, dia takut ada orang kali. Jadi dia Jakarta Aquarium banyak banget. Eh ini binatang apa namanya? Dragon nih yang biasa. Apa sih namanya nih? Ada bahasa apa gitu namanya? Yang enggak tahu kayak Mokia mah. Iya, yang kayak mata satu. Iya. Yang mana? Ini aslinya kura-kura. Nah, ini aku biarin aja kura-kura leher panjang. Ini apa? Kalau ini katak bertanduk, katak daun. Kok warnanya? Mirip daun kering dia. Dia emang diem gini? Iya. Oh, kataknya kayak gitu. Keren banget ya. Dia nyarut. Nah, kita punya spesialis ini kak, di sini. Experience. Jadi, kakak bisa menginjak bawah laut dari atas. Namanya Ocean Walkway. Di sini aman untuk diinjak. Itu ikan apa gede banget? Ini ikan pari namanya ikan. Itu hiu ya? Iya, di bawah ada hiu perawat, ada ikan pari leopard. Takut gue. Wah, keren banget guys. Eh, lucu banget. Ih, pari-pari. Eh, itu parinya keren banget. Ya, ini leopard. Stingray namanya. Ini langka nih, leopard. Keren. Mahal tuh. Enggak, umurnya bisa sampai berapa lama gitu? Kalau berapa lamanya? Ini gede banget loh, serem banget. Kadang ada yang bisa sampai 5, kadang bisa sampai 8. Sampai lama tau? Pendek sih sebenarnya umurnya ya? Iya. Kalau kayak gini kita boleh pelihara gak sih di rumah? Gak boleh ya? Di rumah sih gak boleh, karena kan penyebarannya juga udah mulai langka ya. Oh iya. Jadi tinggal di lembaga konservasi aja. Karena kan di sini juga kita kan dirawat. Ya ini kita ada chameleon. Chameleon itu berbeda sama bunglon. Dia lagi ngelupas ya? Bedanya chameleon sama bunglon itu beda loh kak. Sama-sama bisa kamuflase, tapi kalau chameleon itu matanya 360 derajat. Jadi jadi kirinya ke depan, kanannya ke belakang itu bisa secara bersamaan. Oh matanya. Kamu makanya pakai kacamata kan? Jadi mata kamu satu melihat ke siapa, satu ke siapa ya? Benar. Gitu. Oh, mata aku tuh bisa melihat kemana-mana jadi. Keren banget guys. Sini kita ada archer fish. Sini kita juga ada meerkat. Kalau kakaknya nonton Lion King. Temennya oh, iya. Meerkat. Ih lucu ya. Ini boleh dipelihara gak ini? Ini gak boleh juga kak, ya. Udah mulai berarti tuna dia water, ya? Makannya dia apa sih? Kadang kan sayur-sayuran buah-buahan. Tapi seringnya kita kasih makan ulat tongkong, tau gak? Makanya kalau nah, di sini nih namanya binturong. Binturong itu termasuk musang terbesar dia. Ini gede banget ini. Iya, dan dia bisa gigit orang enggak sih? Bisa, Kak. Sebenarnya sih semua binatang bisa gigit, tapi kalau dia terancam sebenarnya. Asal kita merawat, kita baik, gitu. Iya. Eh, lucu banget lah. Ini namanya Jovin, ada namanya dia Jovin. Hai Jovin. Wait a minute. Who are you? Mereka bisa makannya apa lo ini? Makannya buah-buahan. Oh, buah-buahan. Ini kegunaannya 30% lucu, ya? Karena di sana musang, padahal mereka binturong. Jadi dibunuhin ya? Penduduk, ya. Dibunuhin penduduk. Jadi kita biasanya julukinnya bear cat karena badannya kayak anak beruang tapi yeah, mukanya kucing kayak kucing. Nah, sebelah ini kita ada wallaby. Wallaby itu kanguru kecil asal Papua. Ini asli dari Papua. Kenapa di Papua ada kanguru? Ya? Oh, iya. Belum ada namanya, mungkin kakaknya mau kasih nama. Namanya Masko, boleh gak? Karena apa tuh Masko? Karena lahirnya pas Covid. Jadi Mas Covid? Mas Covid, gitu. Noisnya gimana bagusnya ya? Masko ya gimana? Ih guys, kita kasih nama. Karena dia baru lahir pas hari ini. Oke, Masko ya. Ah, kita kasih nama ya. Masko. Oke. Masko. Ya, lucu banget kita kasih nama. Kita masuk ke sini, Kak. Berdua. Wala.
ini jellyfish ya? Ah, oh, keren banget. Ini jellyfish. Ih, keren banget, keren parah. Ini aku suka banget. Wah, ada jellyfish. Ih, cantik banget. Ini jellyfish apa namanya, Mbak? Ini namanya white spotted jellyfish. Lucu banget. Dia punya racunnya nih, ada di tentakelnya, dia ada stingnya. Paling kalau kepegang itu agak kesetrum ya? Kesetrum lebih kebengkak sih, Kak. Oh, tapi nggak berbahaya kan? Keren, iya sih. Sebenarnya kalau kitanya sih berbahayanya itu sampai demam. Oh, benar. Lebih ke sting aja. Keren. Dan dia aslinya nggak ada warnanya, Kak. Jadi ini warnanya dari lighting. Dia aslinya warnanya cuma bening, nggak ada warnanya, nggak punya pigmen. Berarti bahaya banget yang bisa. Oh, ini. Iya, makanya nih kenapa penyu salah makan? Karena kan penyu itu makannya itu jellyfish. Oh. Nah, penyunya kan nggak bisa bedain plastik sama jellyfish. Oh, jadi karena suka aku makan plastik. Masak makan plastik, makanya kita dia boleh buang plastik di laut. Oh, gitu guys, guys jangan buang plastik di laut. Kasian karena kasian penyunya. Apalagi yang suka kencing, tuh jeng jeng kencing. Sayang, aku mau ngajakin kamu ke suatu tempat, tapi kamu harus tutup mata dulu ya. Pasti aku mau dikasih hadiah. Iya, hadiahnya pokoknya amazing. Pokoknya kamu belum pakai. Aku mau dikasih iPhone 12 X. Iya, yang mah. Hah? Itu. Kan kalau mau dikasih surprise biasanya mau dikasih hadiah. Ya enggak boleh curang dong.